Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa SHD Sarung Surabaya yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipit di channel SHD Sarung Surabaya. Untuk kali ini para pemirsa, mari kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau unboxing, pemirsa, ini ada beberapa sarung yang memang ada yang baru. Ini juga ada, ini pengembalian dari Malaysia, pemirsa, ya. Tapi ini video yang lain karena ini takut panjang nanti, pemirsa, penjelasannya. Kemudian yang ini, pemirsa, ini ada 4, ada 3. Ini baru kecubung seperti apa motifnya, kita bongkar nanti. Kemudian ini menukar, pemirsa. Ini buktinya bahwa di SHD Sarung Surabaya itu boleh menukar, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya tidak terlalu lama, pemirsa, ya. Yang kedua, jangan sampai cap atau stiker yang ada di sarung jangan dilepas. Nah, kalau mau nukar atau mengembalikan enggak apa-apa, ya. Harus jangan sampai stiker dan cap-capnya dilepas. Nah, ini mau ditukar dengan Lamiri yang full sutra, yang ini Donggala full sutra, mau ditukar dengan Lamiri yang full sutra original. Kemudian ini juga ada Atlas Super Premium, pemirsa, ya. Ini pemirsa. Ini juga nukar, pemirsa, ya. Lama ini sudah lupa. Ya, ini takutnya ada orang jadi ini, pemirsa, ya. Dan juga ini unboxing. Benar apa enggak lipatannya, ini orangnya, ya. Oh, ini pemirsa, ya. Ini Atlas Super Premium, ya. Tapi sebelum itu, pemirsa, mari kita ngaji dulu sebentar, pemirsa, ya. Ngaji tentang masalah berkaitan dengan kajian kita sebelumnya tentang Babut Fitahajur, bab yang menerangkan permusuhan antara sesama muslim menurut pandangan hukum syahadisnya dan pendapat ulama bagaimana ini, pemirsa. Kita lanjutkan, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana, pemirsa? Ini kalau Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Imam Muslim, tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin, bahwa amalan-amalan manusia, ya, tu'radul a'mal, amalan-amalan muslim, manusia yang muslim itu dilihatkan, tu'radul itu dilaporkan, bahasanya dilaporkan amalan-amalan manusia yang muslim itu fi kulli isnaini wa khamisin, dalam seminggu itu yakni Senin dan Kamis, itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laporan ini dari Senin sampai Kamis dilaporkan pada waktu Kamis. Kemudian dari Kamis Jumat sampai Senin itu dilaporkan kepada Allah. Ini pemirsa. Fayurullah azza wa jalla fi dzalikal yaum. Maka Allah mengampuni dosa-dosa orang muslim, ya, yang minta ampunan kepada Allah, yang sudah bertobat kepada Allah. Oleh karena itu, pemirsa, ya, Senin dan Kamis itu hari istimewa. Istimewanya itu apa? Kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa hari Senin, jelas kata Rasulullah. Kenapa kok puasa hari Senin? Karena di hari Senin kata Rasulullah, saya dilahirkan dan saya diutus. Nah,
Rasulullah itu dilahirkan di hari Senin dan juga diutus juga di hari Senin, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meninggalnya Rasulullah itu di hari Senin. Kemudian yang kenapa hari Kamis, alasan Rasulullah karena di hari Kamis itu puasa di hari Kamis Rasulullah, karena yaitu amalan manusia itu dilihatkan, dilaporkan kepada Allah pada hari Kamis, Kamis malam Jumat. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, saya ingin ketika amalan saya dilaporkan, saya sedang berpuasa. Ini alasan Rasulullah puasa di hari Kamis. Nah, di sini sudah jelas hati Rasulullah bahwa amalan orang muslim itu kalau dilihat dari ini adalah setiap hari Senin dan Kamis itu dilaporkan kepada Allah. Nah, yang minta ampunan oleh Allah akan diampuni. Fayughfirullah azza wa jalla, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Fi dzalikal yaumi, di hari itu yakni Senin dan Kamis, limri'in la yusyriku billah, bagi orang muslim yang tidak musyrik, yang tidak menyekutukan Allah, illa imro'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali seseorang atau muslim yang antaranya, antara dia dengan saudaranya sesama muslim, ya sesama muslim ini bukan saudara kandung pemirsa, syahna'u, ada rasa permusuhan, tidak saling nyapa, ini pemirsa, ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, Allah berfirman, berkata, utroku hadaini, Allah berkata kepada malaikat, tinggalkan dua orang ini yang bermusuhan ini, hatta yastaliha, hingga mereka berdua saling berdamai. Nah ini, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis, bahwa pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah di hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, dan Allah mengampuni setiap hamba-hambanya yang tidak musyrik, yang tidak menyekutukan, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, illa rajulan kana bainahu wa bainahi syahnahu, kecuali laki-laki ya, yang mana dengan, di antara dia dengan saudaranya sesama laki-laki yang muslim, sesama saudara muslim, syahnahu, ada rasa unek-unek, ada permusuhan, ada rasa dengki ke saudara temannya, sesama saudara muslimnya, sampai dia tidak nyapa, tidak saling sapa, pokoknya siwa namanya, bisa bermusuhan. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, unduru hadaini, lihatlah oleh kalian malaikat dua orang yang bermusuhan ini, hatta yastaliha, hingga mereka berdua berdamai. Unduru hadaini hatta yastaliha, unduru hadaini hatta yusliha. Allah berkata kepada malaikat, lihatlah dua orang ini, sampai tiga kali, dua orang yang bermusuhan ini hingga damai, lihatlah orang yang dua ini sampai mereka berdamai, lihatlah, tunggulah, maksudnya begitu menurut saya, tunggu mereka berdua, lihat mereka berdua, ditunggu sampai mereka mau berdamai, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemirsa menunjukkan dari hadis ini pemirsa bahwa bermusuhan sesama muslim itu sangat dilarang oleh agama, sangat diancam oleh agama, dan dosanya sangat besar sekali. Ya, nanti dijelaskan oleh ulama, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar bermusuhan antara sesama muslim. Ini bukan saudara kandung pemirsa, bukan sepupu, enggak, sesama saudara muslim. Ini yang sering bertemu, tapi enggak awalnya sering nyapa, kok akhirnya tidak nyapa. Ya, ini namanya yang disebut dengan tahajur. Saling menjauhi, saling bermusuhan, saling tidak menyapa. Lah ini nanti ancamannya pemirsa oleh Allah, dosanya tidak akan diampuni. Setiap hari Senin Kamis kan amalan manusia akan dilihatkan kepada Allah. Maka Allah semuanya yang amalan manusia ini yang minta ampunan khususnya ya, ampunan akan diampuni. Nah, ini ketika minta ampunan kepada Allah dengan sholat, dosanya diampuni. Kecuali dua orang pemirsa ya. Kecuali bukan dua orang, ya dua orang yang bermusuhan begitu. Ada dua orang yang bermusuhan, ini tidak ada akan diampuni, ditunggu oleh Allah sampai mereka berdamai. Di dalam hadis yang lain bahwa pintu surga di hari Kamis sama Senin dan Kamis itu dibuka oleh Allah. Ini dipersilahkan untuk orang-orang muslim, kecuali laki-laki yang bermusuhan dengan saudaranya, dia tidak akan diampuni, tidak akan diperbolehkan masuk surga, kalau dalam hadis lain yang diceritakan dari
satu riwayat. Nah, sampai malaikat berkata kepada Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, tunggulah dua orang ini yang menuntut Tuhan ini hingga mereka berdamai. Tunggu, tunggu sampai tiga kali. Ini menunjukkan bahwa sangat dilarang kita bermusuhan sesama muslim. Dan ini bermusuhan ini adalah termasuk bermusuhan yang bermusuhan yang saling kenal, maksudnya sudah kenal tapi enggak mau nyapa, yang biasanya nyapa tidak nyapa. Ya kalau kita contohnya saya hidup di Surabaya. Kemudian saya punya teman atau sesama muslim, saudara sesama muslim tapi hidupnya di Arab Saudi. Ya enggak pernah nyapa, bukan itu menurut saya. Ini yang dimaksud itu adalah yang biasanya sering nyapa, sering berkumpul, ya sering berdiskusi, kok suatu ketika tidak mau berkumpul, tidak mau berdiskusi, tidak mau berhubungan karena ada masalah sedikit, ada masalah ekonomi atau masalah sosial atau disindir atau ada masalah akhirnya tidak mau nyapa. Ini namanya yang diancam oleh hadis ini adalah dia yang tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hingga mereka berdua berdamai. Ini pemirsa adalah kajian kita. Kita lanjutkan nanti. Misalnya kita intinya sekarang pemirsa ya, kita akan unboxing sarung yang ditukar pemirsa ya. Yang satu ini ada yang ditukar. Kalau ini kecubung pemirsa, ini bukan ditukar, memang baru mau dibuka nanti pemirsa ya. Ini yang dibongkar semua pemirsa ya. Rudi. Atasnya pemirsa, untung pemirsa ini sob. Tajam ternyata guntingnya pemirsa, sampai tasnya rusak pemirsa. Rusak tasnya pemirsa. Enggak kena sarungnya pemirsa, jauh. Karena berlapis-lapis, tapi enggak rusak kok. Ya, tasnya tok yang rusak bukan. Aduh. Ini pemirsa. Lipatannya alhamdulillah benar. Duh, salah pemirsa lipatannya pemirsa. Apalah, kita benarkan nanti. Itu ditukar karena pengen lamiri. Ini ditukar karena ya, ini agak salah lipatannya ini. Apa-apalah, dibenarkan sedikit sudah benar ini pemirsa. Nah, begini yang benar seperti ini pemirsa, tapi kok tulisannya agak beda, enggak apa-apa kita benarkan nanti pemirsa. Tapi yang paling penting ini pemirsa ya, menurut saya kecubung ini. Tadi terlalu dalam pemirsa, akhirnya rusak tasnya. Tasnya enggak terlalu bagus. Nah, ini pemirsa kecubung. Nah, kecubung ada berapa kecubung? Ini kemarin langsung kami ambil dari gudang pemirsa karena memang kesulitan cari kecubung yang tiba-tiba ini pemirsa. GSC ini agak sulit sekarang, memang bahannya enggak ada. Kemarin ada dua di gudang, langsung saya ambil. Yang pertama, yang satunya di dropshipkan karena memang ada yang pesan pemirsa ya. Kami langsung kirim dari gudang. Ya. Pemirsa, ini yang warna, warnanya pemirsa mantap pemirsa, seperti milik saya sepertinya. Dia bukan di, lain. GSC pemirsa ya, GSC full al sutra pemirsa ya, full al sutra. Dan ini perlu diketahui pemirsa ya, bahwa GSC ini sama dengan Al Maduri yang SGF dan harganya standar pemirsa ya, 1, ini naik pemirsa ya sekarang. Tahu kalau kemarin-kemarin awal-awal ini masih 1,5, sekarang 1,6 pemirsa ya, 1,6 tak bisa kurang lah, tapi sedikit ya, bukan pas kurang banyak, sedikit negonya sedikit pemirsa ya. Ini 1,6 kami jelaskan, umumnya ini 1,6 pemirsa ya, bisa 1,7 kalau di luaran ini pemirsa ya. Ini full sutra pemirsa ya, ini full sutra kecubung dan bagus sekali kalau dibandingkan dengan sarung-sarung yang lain seperti sarung BHS ini. Kalau kelasnya BHS ini mungkin harganya ya kurang lebih di atas 3 juta menurut saya. 3 juta karena kalau BHS yang SGI, SGF itu sekarang nggak ada yang full sutra, pasti MS. Misra sutra, nggak ada yang full sutra sekarang. Produksinya terbaru. Baik pemirsa, kita buka. Ini kecubungnya pemirsa ya. Ini pemirsa mantap pemirsa ya. Ini Al-Full Al-Sutra pemirsa ya. Al-Terbaik. Kemudian kemarin ada yang komentar ya pemirsa, ini bahwa ini pemirsa dari jahitan tengah itu ya, ini seperti ini pemirsa ya, kan
enggak pas lurus-lurus ini kan ya lurus sebelum menurut kami ini pandangannya lurus pemirsa ya. Seperti ini dari jahitan tengah itu koyok minggok-minggok ini enggak bermasalah memang seperti itu pemirsa ya. Yang ada yang antum lihat ini ya seperti ini ya. Ya seperti ini pemirsa ya, kan enggak pas lurus-lurus ini pemirsa ini kan jahit tengah ini pemirsa ya. Ini jahit tengah kemudian dari bawah ini kan agak enggak lurus sedikit melenceng sedikit dari. Nah, ini enggak bersalah pemirsa ya, enggak masalah. Masalahnya itu enggak masalah, enggak pas merusak ya. Ya, memang seperti itu tukang tenun pemirsa ya. Walaupun BHS ya seperti itu ada pemirsa. Nah, karena itu nanti saya akan fungsi BHS ini dikembalikan dari Malaysia pemirsa ya. Ya bukan dikembalikan, ini ditukar. Ya, ini ditukar dengan apa, Di? Warna lain. BHS juga. Yang lebih tinggi? Enggak sama. Oh. Ini tipe excellent kita bongkar nanti pemirsa ya biar enggak lama-lama. Ya intinya begini pemirsa, ini kecubung yang tipe GSC yang full sutra dan ini warna hitam. Kemudian kombinasinya pemirsa ada merah, ada silver, ada kuning, ada hijau-hijau ini hijau-hijaunya. Nah, ini pemirsa ya, bisa antum lihat sendiri. Nah, ini cukup pemirsa ya. Kita lanjut ke yang ditukar. Ini ya ini Donggala ditukar pemirsa ya. Ini tuh sepertinya jahit memang salah pemirsa lipatannya pemirsa ya. Dari awal sudah salah enggak apa-apa ya. Ini sudah salah pemirsa ya. Ini berarti kalau melihat syarat ini enggak sesuai dengan ketentuan pemirsa. Ini sudah lipatannya dari awal sudah salah ya enggak apa-apa gimana lagi. Ini aslinya ini pemirsa ya. Sob enggak ini dirubah ini. Ini salah deh ini lipatannya deh. Ini bukan di tengah ini. Salah ini. Kurang dikit itu loh pojokan. Mana? Pojok paling pojok anak. Mana? Anak liris dikit. Ini. Pojok lagi. Mana? Ini dah. Bukan. Ke atas nanti. Nah, itu. Ini dah. Ini salah pemirsa ya, ini dikembalikan. Mau ini coba. Gimana pemirsa? Rusak nanti. Kasihan yang beli. Kurang dikit kok. Masuk ke pinggirnya. Betul lah. Sudah benar ini? Ini pemirsa. Ini lipatannya salah pemirsa ya. Apa kita benarkan? Ya ini bukan dikembalikan, pemirsa. Ini ditukar dan lipatannya ini enggak sesuai, pemirsa ya. Tapi enggak rusak ke sarungnya, pemirsa. Tapi enggak enak kalau dijual lagi itu. Ini dijual lagi kalau orang ada orang kesini atau kan mau yang mau beli ini full sutra, pemirsa ya. Ini full sutra penenun. Orangnya ditukar, pemirsa. Ditukar dengan lamiri yang full sutra, yang original. Ya apa dek, ini dilipat dek, saya khawatir takut rusak. Ini gak berani pemirsa, saya yang dilipat sendiri. Karena saya memang melipat yang gak terlalu parah, ini parah pemirsa yang berubah lipatannya ya. Tapi gak apa-apa ya, semoga orang yang nukar. Ada barang yang ditukar dek, mana? Ditukar dengan apa? Oh ternyata barangnya yang ditukar sudah dikirim pemirsa ya. Ya alhamdulillah sih gak apa-apa sih, semoga berkah digunakan untuk ibadah itu dok pemirsa. Dan usahakan minta maaf, minta tolong pemirsa ya, kalau sudah mau mengembalikan, mau nukar, tolong usahakan pemirsa ya, saya minta maaf ya, kami minta maaf untuk dikembalikan sesuai lipatannya. Kalau seperti ini kami pribadi aslinya agak sakit hati pemirsa ya, tapi nggak apa-apa, istri saya mungkin bisa nanti untuk merubah lipatan seperti yang baru lagi. Baik pemirsa ya, ini yang Donggala, ini full al sutra ya pemirsa ya, di sini aja pemirsa ya. Kita lanjut dengan yang ini. Duh. Ini juga sepertinya kena anu pemirsa ya. Gunting. Kena gunting pemirsa tapi enggak rusak. Nah, ini pemirsa. Ini juga ditukar ya. Kalau ini enggak rusak pemirsa ya sesuai dengan lipatannya ini. Mungkin ini belum dibuka nih sama orangnya ini. Ditukar belum dibuka, tak langsung ditukar. Sesuai ini pemirsa ya.
seperti apa futuhunanya, enggak, kita enggak usah dibongkar pemirsa ya. Yang penting sesuai dengan lipatannya awal. Nah, ini mungkin sudah divideokan sebelum-sebelumnya. Kalau yang ingin tahu foto ini adalah super premium yang 955. Ya, ini pemirsa tadi ada yang nelpon ke saya tanya Atlas premium yang 970 benang itu pemirsa. Ini yang 955. Nah, ada 970, ada yang 955. Ini yang 955 dan ini yang gold. Nah, ini pemirsa, kalau gold seperti ini. Gold Atlas premium yang gold seperti ini, kemudian ada paper bag-nya pemirsa. Ini paper bag-nya pemirsa ya. Baik pemirsa ya, seperti apa dalamnya? Antum tinggal minta WA ke istri saya. Ada ini fotonya pemirsa ya, karena memang enggak banyak-banyak karena memang sudah malam. Baik pemirsa, kita cukupkan aja. Itu adalah salah satu sarung yang baru datang, yaitu yang pertama GST, yang kemudian yang kedua ini sarung Donggala, memang ditukar dengan lamir yang full sutra, sudah dikirim pemirsa ya. Ya, tapi yang mengembalikan yang mengecewakan karena memang enggak sesuai dengan lipatan yang pertama pemirsa ya. Kemudian yang kedua ini juga nukar dengan tahun ditukar dengan sarung apa ini, Di? Sudah lama ini pemirsa ya, tapi lupa kami enggak dibuka-buka pemirsa. Ini barusan yang sudah dibuka ya, alhamdulillah sesuai. Dan nanti pemirsa kita videokan yang ini pemirsa. Ini BHS dikembalikan karena rusak. Seperti apa rusaknya? Ini gold pemirsa ya. Karena saya videokan ini biar antum sama-sama paham bahwa BHS itu belum tentu pas. Walaupun gold itu enggak menjamin ya, tapi mungkin 95% kalau gold itu menjamin bisa, tapi enggak semuanya, enggak 100%. Buktinya ini sampai dalam nanti bisa kita cukupkan aja. Hidayah shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, hidupkan jidurnya biar antum tidak ketinggalan.